Mirsa, jadi ini adalah kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang materinya adalah iklan sarana komunikasi. Jadi siswa saya ini mereka bekerja ya membuat iklan ataukah slogan poster ya, itu mengenai objek yang ada di SMP Negeri 6 Teluk Pantai. Ini adalah siswa saya kelas 8B SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Kita ikut ya nanti untuk kegiatan yang lain. Nah ini, jadi mereka ini berkelompok dia ya. Lagi menggambar. Jadri, ya. Buat apa kau? Buat poster kau? Buat poster atau? Buat poster ya. Poster berita. Ada apa lagi? Slogan. Slogannya. Nah, ini dia siswa saya ya. Iklan. Iklan ya. Ya. Pembelajar bahasa Indonesia ya. Jadi mereka ini belajar. Jangan lupa subscribe guys. Adi Susanto SPD. Ya. Jadi belajar di luar kelas ya. Jadi mereka membuat iklan ataukah iklan slogan maupun poster mereka pilih. Jadi langsung ke objeknya. Ya. Jadi menggunakan buku gambar ada juga di pensil nih cara ya. Kamu gambar apa kah? Pohon. Pohon ya ini. Jadi siswa saya ini menggambar pohon dan nanti berbentuk apa, iklan atau apa kok nanti iklan slogan. Slogan slogannya nanti ya. Nah slogan itu mengenai pengertian slogan yang berisi yaitu kalimat-kalimat pendek ya yang tujuannya untuk mengajak kepada pembaca ya untuk melakukan sesuatu ya, baik dia sebagai moto ya, ini dia siswa saya ini kelas 8B. Lompok kita lihat lagi ya, siswa saya SMP Negeri 6 Teluk Kuantan, mereka ini pembelajaran bahasa Indonesia materinya adalah iklan sarana komunikasi ini ya, ini ya. Subscribe, like. Ini buat apa? Iklan. Itu dia. Kreatif. Jadi jangan lupa subscribe ya guys. Jadi kalau belajar di luar ya, lebih mengasihkan ya. Ya emak dulu. Lebih mengasihkan dia. Mengasihkan. Lebih mengasihkan belajar di luar. Langsung di ya, langsung dia objeknya langsung ya kan. Guys jangan lupa subscribe channel Adi Susanto SPD ya guys ya. Iya. Ini dia ya. Ayo ini terus lupa lu botak ayo Pak. Kita lihat ya. Inilah guys anak-anak murid Bapak. Iya. Kelas 8B. Kelas 8B. SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Ya. Pembelajaran bahasa Indonesia ya, materi. Materi iklan ya, iklan. Ya tentang iklan. Tentang iklannya. Bisa membuat iklan, poster maupun slogan ya. Ini dia. Kita lihat. Ini mereka ini lagi bekerja. Nanti kita akan kita lihat nanti hasilnya ya. Ya, ya guys. Nanti juga ya guys. Ya nanti akan kita lihat hasil akan diapakan, diberitahu kepada guys mengenai hasil. Jadi ada menggunakan buku gambar dia. Baik ya guys. Iya baik. Mempelajari kami guys. Anak muridnya. Anak muridnya ya. Gak di sobo guys. Dia. Goreng. Nanti kami beli mie goreng guys. Dulu kan Pak Adi. Di belajar dia. Jangan disuruh kalau mau tak ubah. Di tombol. Iya. Jadi inilah ya pembelajaran untuk pelajaran iklan. Langsung mereka itu belajar di
luar kelas. Ya. Ada yang membuat iklan, ada yang membuat slogan, ada yang membuat poster. Ya. Berdasarkan objek yang ada di SMP Negeri 6 Teluk Kuantan ya, pemirsa atau guys. Nanti kita akan lihat hasil kerja dari siswaku kelas 8B SMP Negeri 6 Teluk Kuantan.